Hai guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengembalikan True Tone yang hilang di iPhone 10 ini. Maksudnya bukan hilang sih ya teman-teman. Ini ceritanya LCD ini rusak. LCD ini rusak, touchscreen-nya sudah rusak. Tapi terjadi kesalahan copy True Tone, di mana copy True Tone itu awalnya kita copy di LCD yang tidak ada True Tone-nya, dan kita langsung replace ke LCD ini, ternyata terbalik. Nah, mungkin karena lupa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu True Tone-nya sudah hilang. Jadi ini saya akan di video ini saya akan memperlihatkan cara mengembalikan True Tone tanpa LCD bawaan. Sebenarnya sih ini adalah hal pertama di saya untuk mengembalikan True Tone tanpa LCD bawaan, dan saya coba lihat di beberapa video memerlukan software desktop dari Qianli ini, iCopy Plus ini, untuk memproses mengcopy data dari board iPhone ini, dari iPhone 11 ini, lalu kita paste ke software Qianli. Oke guys, saya akan memperlihatkan. Oke guys, saya akan memperlihatkan dulu. Ini True Tone-nya tidak ada ya guys. Display ini True Tone-nya tidak ada. Kita keluar. Ini True Tone-nya tidak ada ya guys. Kalian bisa lihat ya guys, ini True Tone-nya tidak ada. Jadi di video yang pernah saya lihat itu, pertama kita konekkan dulu ke komputer yang sudah terinstall software Qianli desktop. Oke, kita hubungkan.